Nah teman-teman, ini dia Mystery Shop yang akan hadir di server Free Fire Indonesia nih. Keren banget, dan kita akan bahas bersama-sama di video ini. Jika video ini tembus 5000 like, gue bakal bagi-bagi diamond untuk kalian yang beruntung. Sebanyak 3000 diamond untuk 20 orang pemenang. Dengan syarat kalian wajib subscribe Andre Purba, like video ini dan komentar sebanyak-banyak mungkin, dan share ke sosial media kalian seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Semakin banyak yang like, semakin banyak giveaway yang gue berikan untuk kalian semuanya. Semoga kalian beruntung, enjoy. Oke, guys, welcome back with me dengan gue Andre Purba di channel terkecil terhidup di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi nih, yaitu bocoran Free Fire, update Free Fire yang akan datang di bulan Juni ini teman-teman. Widih-widih, di sini teman-teman ada Mystery Shop nih katanya, wow ya. Dan juga ada bocoran inkubator dan bundle terbaru teman-teman. Jadi kita akan bahas di video bersama-sama. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe-nya, dan share sebaik-baiknya teman-teman kalian ke WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya, dan komen di Free Fire karena bahas sebanyak-banyak mungkin. Kita lanjut ke videonya. Bocoran pertama di sini teman, ada Cosmonic Skywing terbaru nih. Bukan terbaru sih, 7 bulan lalu udah pernah keluar di server Free Fire Indonesia, tapi di bulan Juni ini 2023 akan dikeluarkan lagi teman-teman. Nah, dia itu di event Faded Well. Kalian bisa lihat ini. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, widih. Bagi kalian yang tahun lalu nggak dapat skin Skywing ini, tahun ini kalian dapatkan teman-teman. Wajib nabung dari sekarang. Ini dia skinnya. Kita bisa review sebentar guys ya. Ini dia. Widih, keren banget guys. Dan juga dapat emote-nya juga ya. Tuh, widih widih, keren banget. Kita coba hapus 1 sama 2 ya. Kita hapus ini dan kita coba ya teman-teman. Ini dia, kita bisa dapatkan ini berdua. Untuk tanggal rilisnya itu teman-teman, gua belum bisa pastikan kapan karena ini masih spoiler 70% teman-teman. Belum bisa dipastikan kalau di server Free Fire Indonesia karena banyak banget spoiler-spoiler untuk event Faded Well ya. Jadi ini belum bisa dipastikan hadir di server Free Fire Indonesia. Ini gua dapat dari server luar negeri teman-teman, kalau bisa ini. Widih, jadi semoga aja nanti keluar ya teman-teman. Oke, dan kita lanjut ke bocoran berikutnya. Bocoran berikutnya di sini teman, yaitu ada bonus top up yang akan ada di server Free Fire Indonesia. Nah, di sini ada Granite Fighter Firewalk ya, dan juga ada di sini Fighter Smasher. Widih, keren banget teman-teman. Di sini juga ada emote-nya juga teman-teman. Gila enggak sih, guys? Dan ini akan hadir besok tanggal 17 Juni 2023. Ini sudah resmi teman-teman, keluar besok ya. Widih, widih. Jadi besok harus kalian top up Dewan Free Fire, enggak boleh enggak nih teman-teman. Besok wajib ya. Gila enggak sih? Menurut kalian gimana nih untuk bonus top up yang akan hadir besok ini teman-teman? Kalian bisa komentar juga di bawah ya. Menurut gue sih bagus banget ya. Karena di sini hadiahnya banyak dan kita enggak perlu top up banyak-banyak teman-teman. Cukup 280 diamond kita sudah bisa mendapatkan hadiah bonus top up kali ini gitu. Widih, kalau menurut gue sih bagus banget. Dan kita tunggu aja nanti bersama-sama ya. Jadi nabung dari sekarang teman-teman. Oke, kita lanjut ke bocoran berikutnya. Bocoran berikutnya di sini yang kalian tunggu-tunggu teman-teman, yaitu Mystery Shop. Nah, banyak banget yang bertanya, bang, kapan nih rilis Mystery Shop untuk bulan Juni ini? Nah, gua akan bahas di video ini bersama-sama dengan kalian. Kalian langsung tonton full video teman-teman ya. Ini dia Mystery Shop, kita akan review sebentar ini. Kita dapat berapa persen nih? Widih, kita lihat. Ini gua dapat dari server luar negeri, lebih tepatnya di server Bangladesh teman-teman. Ini dia, kalian bisa lihat ini. Widih, kalian bisa lihat ini untuk bandel-bandelnya, hadiah-hadiahnya ini teman-teman. Nah, ini dia kita review untuk bundle prianya terlebih dahulu ya. Nah, menurut gue sih ini kayak bagus banget ya. Ini kayak udah dance-dance banget nih untuk tampil-tampilannya ya. Namanya juga Fantastic Fantasy namanya teman-teman. Jadi ini Mystery Shop kali ini untuk fantasi gitu ya. Widih, keren banget coy coy. Ini dia. Widih. Kalau menurut gue sih, kalau benar ini keluar di server Indonesia nanti Mystery Shop kali ini, menurut gue bagus banget teman-teman. Tapi ini belum bisa dipastikan kalau ini akan dikeluarkan di server Free Fire Indonesia ya. Tapi Mystery Shop itu sudah pasti keluar teman-teman. Nah, kalian pasti penasaran tanggalnya kapan atau kapan bang? Tanggalnya itu di bulan Agustus teman-teman. Tidak menutup kemungkinan juga di bulan Juli ini, bulan depan ada Mystery Shop. Tapi kalau bulan Juni 2023 ini itu tidak akan ada. Sudah dipastikan itu tidak akan ada teman-teman. Karena Mystery Shop itu keluar sekitar 2 bulan sekali sama 3 bulan sekali teman-teman ya. Bulan Mei kemarin sudah keluar teman-teman. Jadi bulan Juni ini nggak mungkin keluar. Bulan Juli mungkin ada sama bulan Agustus. Itu kemungkinan ada teman-teman. Jadi kita tunggu aja bersama-sama ya. Nabung dari sekarang aja supaya nanti kita bisa borong-borong untuk hadiah Mystery Shop yang akan datang di server Free Fire Indonesia. Keren banget kan? Dan kita lanjut saja ke bocoran berikutnya teman-teman. Masih di bocoran server luar negeri teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan ini akan hadir di server Free Fire Indonesia. Dan ini ada event diskonan yang sampai 9 diamond itu teman-teman. Hadiahnya semua 9 diamond coy.
Nah, kalau kalian nggak percaya, kita akan coba aja ya. Dan sampai 90% ya, kalau misalnya ini, widih, kita coba di sini sama kita sepin. Mudah-mudahan dapat 90. Widih, 98, coy. Ih, nggak lengket anjir. Cuma dapat 80%, coy. Tapi nggak apa-apa, di sini kita bisa review untuk hadiahnya. Nah, hadiah pertama di sini ada baju ya. Ada Shinjuku influencer namanya. Widih, keren banget anjir. Ini dari influencer, teman-teman ya. Kalau bisa ini. Widih, bagus ya. Lumayan, coy. Kita lihat lagi di sini ada bundle Sunset, teman-teman. Expoiler bundle namanya. Widih, ini menurut gua sih bagus banget untuk bundle ini, keren banget. Dan kita akan harus dapatkan nanti kalau benar-benar keluar di server Prepare Indonesia. Tapi untuk tanggalnya dan bulannya itu gue belum bisa pastikan, tapi tidak menutup kemungkinan di bulan Agustus itu akan banyak banget event yang akan datang, teman-teman, seperti Mystery Shop dan juga event diskon seperti ini dan bundle-bundle yang gratis nantinya atau bonus top up yang sangat luar biasa nanti di bulan Agustus, teman-teman. Itu pasti banyak banget. Kalian lihat tahun lalu, teman-teman, banyak banget kan? Widih. Ini dia untuk bundle, menurutku ini bagus banget untuk bundle kali ini. Dan juga di sini ada, waduh, lucu banget ya ini. Sandal rumahan, coy. Ini ada baju juga, baju preman, coy. Baju rider ya. Di sini juga ada rambut. Widih, rambutnya lumayan lah ya. Bikin itulah. Di sini ada juga masker, teman-teman. Maskernya udah pernah keluar di server Prepare juga nih. Gua udah punya, tapi menurut gua sih kurang bagus gitu. Nah, kita lihat lagi di sini ada box untuk skin M1887 yang sangat keren ini, teman-teman. Widih. Menurut gua sih M1887 yang ini bagus banget, teman-teman. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada skin senjata dan juga di sini kita bisa refresh untuk hadiahnya, teman-teman. Kita coba refresh ya. Nanti kalian pasti penasaran gitu. Nah, ini hadiahnya kalau kita refresh, ada celana di sini dan juga ada emote, teman-teman. Emote teaser. Dan juga kita lihat di sini hadiah apa saja yang ada di event ini. Oke, kita bisa lihat di sini ada banyak banget, teman-teman. Ada bola di sini ya. Granat, teman-teman, bukan bola. Kita lihat lagi di sini ada backpack, teman-teman. Wih, backpacknya lumayan bagus, coy. Widih, keren, coy. Ini juga bundle-nya juga banyak banget tersedia, teman-teman. Ini anjir, bundle Cyber Bunny bundle, teman-teman, keluar lagi di server Prepare Indonesia nantinya. Widih, keren banget, coy. Anjir. Ini kalau benar keluar di server Prepare Indonesia bagus banget. Jadi silahkan kalian komentar di bawah, teman-teman, supaya karena membaca yang kalian inginkan gitu. Kalau misalnya langsung komentar di bawah, teman-teman, saya ingin bundle Cyber bundle kelinci ini keluarkan lagi di server Prepare Indonesia gitu. Kalian komentar, teman-teman, ya, banyak-banyak gitu. Karena ini bagus banget, teman-teman. Widih. Di sini juga ada katana, coy. Katana Black Honor ya. Dan juga kita lihat lagi nih. Ada check name ya. Ada growl juga, cok. Widih, ada growl nih, lucu banget ya. Ada emote lagi, anjir. Ini emotenya bagus banget deh, anjir. Dan kita lihat lagi nih, ada box-box. Nah, cuman itu, teman-teman. Dan mungkin, teman-teman, untuk bocoran Free Fire kali ini sampai di sini saja ya. Dan jangan lupa, teman-teman, ajak mamak-bapak kalian untuk nonton video ini supaya dia juga tahu bocoran Free Fire gitu. Dan juga, teman-teman, jangan lupa like dan subscribe dan share sosial media kan seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Dan komen di Free Fire kalian di bawah sebanyak-banyak mungkin. Dan kritik dan saran kalian sangat berharga bagi gua. Silahkan komentar, teman. Tunggu video berikutnya dari gua, Ndra Purba. Cabut, good luck, bye-bye.